لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Macam YouTubers lain dah pula intro dia. Okay, hari ini, hari Isnin, kita kembali dengan sekali-sekali. Kita kembali dengan betul. Seram Isnin. Alright. So, hari ini kita nak bercerita dengan korang tentang tujuh. Tujuh ni pasal apa? Semua yang berkaitan dengan nombor tujuh. Kita akan cerita ini. Asal macam tak ada vibe eh. Hari ini kita akan cerita dengan korang nombor tujuh. Tak juga. Dia macam, hari ini kita akan cerita, tu ceria kan? Sekejap. So hari ni guys, kita akan ceritakan korang. Tak adalah main-main. Okay, hari ni kita akan ceritakan korang semua benda yang berkaitan dengan nombor tujuh. Contoh macam bukit tujuh, jalan nombor tujuh, ataupun tujuh puteri, ataupun apa-apa je lah yang berkaitan dengan tujuh. Kita akan ceritakan korang apa benda mesti korang curious nak tahu kan. Korang layan dulu intro ni. Lepas kita layan lah cerita macam biasa. Jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Yang penting like video ni. Belum tengok, belum habis, like sekarang. Alright. Yang belum masuk Telegram saya tu, pergi masuk. Link ada dekat bio. Okay, kita layan intro dulu. Let's go, let's roll it. Alright guys, kita nak cerita dengan korang tentang tujuh. Kita dah cakap tadi macam-macam cerita yang sebenarnya Acak dapat berkaitan dengan nombor tujuh ni sebenarnya kan. Orang kata nombor tujuh ni nombor azimat, nombor nombor lah, nombor yang sangat-sangat dahsyat lah, tujuh petala bumi dan sebagainya kan. Okay, kita nak cerita pasal kiriman yang dihantarkan oleh Nina ni berkenaan dengan percutian empat sekawan, percutian semester empat sekawan. Dia kata macam ni, and tajuk utama dia adalah Puteri Tujuh Beradik. Kalau kita cerita pasal Puteri Tujuh Beradik ni, saya rasa dia ada kaitan dengan Ulik Mayang lah kan. Saya rasa semua orang tahulah. Alright, tapi tak apa, kita akan cerita dengan korang apa yang dia nak cerita. Okay, Assalamualaikum Cap, nama aku Nina dan cerita ini aku hantarkan kepada engkau. Dan ini mengingatkan aku tentang satu pengalaman seram ketika aku bersama dengan roommate aku yang lain bercuti di Terengganu. Kami ni belajar di Kuantan Cap. Kita orang berempat ni dalam kelas yang sama, dalam kos yang sama, cuma kita orang ni tak sebilik lah. Alright, aku dan juga kawan aku Sarah merupakan roommate bersama, manakala kawan aku Lily dan juga Suha di bilik yang lain lah. Alright, tapi ada satu hari ni Cap, Suha ni datang ke bilik kita orang. Dia datang untuk dia macam nak bincang kan, nak bincang ke macam bincang lah kot. Dia nak bagi suggestion macam tu. Dia kata, weh, kita cuti SEM kan, lagi 2 minggu kan, korang ada apa-apa plan tak? Weh, tak ada plan pun. Lagipun aku, yelah, duit lagi apa semua kan. Lepas tu Suhan ni kata, aku ingat macam nak pergi cuti lah. Aku pun tanyalah dia, nak pergi cuti mana? Ingat nak pergi Terengganu. Weh, Terengganu bukan sikit-sikit duit tu nak pergi tu. Kau nak pergi mana Terengganu? Aku nak masuk pulau-pulau saja, nak tengok, nak jalan, nak duduk-duduk tepi pantai kan. Tapi time ni belum ada healing lah. Cerita ni tahun 2015. Perkataan healing tu tak ada lagi. Alright, so dia kata, bila Suha cakap macam tu Cap, kita orang lumrah lah sebagai student, nak makan pun berkongsi, apatah lagi nak pergi bercuti kan. Tapi Suha cakap macam ni, eh, korang jangan risau pasal duit, kereta ke, hotel ke, berapalah sangat. Tak apa, jom, asalkan dapat spend time sama-sama, okey lah. Dia kata macam tu. Berapa yang korang ada, korang bagilah. Dia kata macam tu. Lepas tu aku jadi macam, tak best lah nak bercuti tapi tak ada duit kan. Takkan nak harapkan dia seorang, walaupun kita orang tahu dia ni memang anak Lord Suha ni. Dia memang anak orang ado-ado lah kan. So waktu tu aku macam rasa bersalah, tapi aku tak adalah bagi jawapan masa tu. And waktu tu kita orang macam, tak apalah, nanti kita orang bincang balik. Tapi Cap, berlah, orang kata berlalulah hari demi hari demi hari. Top. Sebenarnya biasalah perempuan, dengan ada cerita pasal bercuti, takkan tak excited. Tibalah hari kita orang kena gerak. Senang cerita, kita orang decide untuk pergi. Setujulah. Itu pun berbekalkan RM 70 seorang. Maknanya tontonlah RM 70 seorang. Dan selebihnya Suha yang
tanggung pada waktu tu. So jalan cerita dia bermula, kita orang ni bergerak daripada Kuantan naik kereta Sera waktu tu, nak jimat kos punya pasal, sebab Sera ni memang orang Kuantan, dia memang ada kereta lah yang dia kat rumah family dia apa semua. Kita orang pakai kereta family dia and bergerak perjalanan tu lah daripada daripada Kuantan pergi ke Terengganu. Okay, aku yang drive kereta tu cap, dan yang lain dekat tepi dan dekat belakang lah borak, ambil gambar dan sebagainya. And bila kita orang tengah-tengah borak ni, tiba-tiba lah Suha ni, dia macam out of nowhere, "Eh, kita nak pergi Terengganu kan? Korang pernah dengar tak pasal cerita Puteri Tujuh?" Pasal aku tengah buat kereta ni, "Puteri Tujuh apa? Puteri Tujuh? Maksud kau? Aku tak faham." "Tak ada, aku tengah buat tesis ni pasal Puteri Tujuh." "Puteri Tujuh? Oh, ni mesti ada kaitan dengan lagu Ulik Mayang semua kan?" "Ha, yes, tapi aku tak pernah dengar lagu Ulik Mayang tu macam mana?" Dia tanya aku macam tu. Lepas tu aku macam, "Macam mana dia macam aku humming waktu tu cap kepada Suha. "Oh, macam tu lah lagu dia. Kau tengok YouTube lah, takkan tak ada." "Waktu lah aku tengah research-research lagi ni, sebab lepas naik SEM ni nak kena hantar dah." "Oh, asal. "Tak adalah, aku baca dia orang kata lirik dia tu memang dia orang sengaja buat yang genap. 1, 3, 7 tu dia orang padamkan, sebab kalau cukup mentera tu kita orang ni macam dah kira menyeru. Betul ke?" "Tak tahulah weh, aku tak tahulah benda-benda ni, mungkin dongeng kot." "Eh, ni kita nak pergi Terengganu ni, kamu jangan suka-suka nak haming-haming, itu tempat dia tu." Ha, macam tu. So waktu tu dia orang kata habislah kita orang punya conversation kat situ kan. And dekat belakang tu dah bantai tidur lah. So kita orang pun bawa jadi kat cerita, kita orang sampai dekat hotel yang kita orang nak duduk tu. Okay, bila dah masuk kat hotel cap, kita orang ni tak tahu yang Suha ni pun pecahkan bilik kepada dua. Dia kata nak selesa katanya. So waktu tu aku dan juga Suha duduk satu bilik, manakala Sarah dan juga Lily duduk satu bilik pada waktu tu. Tapi Suha ni dia booking bilik kita orang ni sebelah sini satu and depan kita orang satu. Maksudnya yang ni sini bukan kita punya, belah sana itu kita punya. Macam itulah. So berdepan lah, senang cerita dekat kan, apa-apa boleh pergi balik kan. Nak jadikan cerita cap, malam pertama kita orang lepak kat situ. Oh, lupa bagi tahu, diorang lepak kat situ 3 hari 2 malam. Okay, malam pertama cap kita orang pergi makan, pergi lepak apa semua. Tapi terus nak pergi tengah malam cap, pukul 10 ke atas macam tu, Suha ni dia insist nak pergi ke tepi laut. Tak tahu sebab apa, tapi dia insist nak pergi tepi laut. Dia kata, "Jom lah pergi tepi laut, aku nak tengok lah ni, aku nak rasa angin laut apa semua." So aku pun macam, yelah kawan dah bayar, dah sponsor, takkan tak layan ni tak. So lepas makan, kita orang pergi lepak tepi laut. Okay, masa tu suasana tu macam hinga-binga sikit, macam bising-bising sikit. Kita orang pun duduk borak-borak apa semua. And waktu kita orang borak ni, dia ada satu point yang semua tiba-tiba senyap. Kau tahu kan, bila kita borak yang orang kata biasa malaikat lalu tu kan. And aku nampak dekat ekor mata aku, si Suha ni dia tengah peluk kaki dia. Angin kuat. Dia pandang atas, dia tengok langit, mulut dia. "Wait, kau humming apa ni?" "Apa? Kau, aku dah cakap kan jangan nyaming lagu-lagu macam ni." "Alah, tak ada apa pun." "Memang tak ada apa-apa." "Dah, jom balik." Waktu tu. So, kita orang pun pulang ke hotel pada waktu tu cap. Okay, aku waktu tu masuk hotel, aku duduk dekat dalam apa ni, satu kawasan tu lah, dekat satu corner ni, kat satu corner sudut bilik ni lah kan, duduk situ. Sementara aku nampak Suha tu pergi mandi. Dia pergi mandi. Tapi cap, sebelum dia pergi mandi tu, aku nampak ke atas katil tu, dia susun 7 selendang tu. Macam tudung lah kan. Tudung lah. Tudung ke selendang. Apa yang korang lilit tu? Shawl. Shawl. Kan? Orang kata shawl lah. Dia susun 7. Color lain-lain lah. Macam orang nak menjaga. So aku macam, apa hal pula shawl ni macam ni kan. Tapi aku buat tak indah lah. Mungkin dia tengah nak pilih ke besok kan. Nak keluar kan. So dia pun mandi. Tapi tak ada lah dengar dia humming ke apa. Okay, bila tengah mandi tu cap, kau boleh dengar tau bunyi orang shower tu, tapi orang tengah mandi. Tapi lama-lama bunyi shower tu, bunyi shower je. Handy tak mandi pun, macam dia tak mandi lah. Faham tak? Bunyi shower yang shhh, tapi tak ada orang mandi. So aku macam, dia ni macam dah lama sangat kan. So aku pun ketuk. Deng 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 deng. "Suha,
Suhar dah habis mandi belum? Deng 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 deng. Tak ada jawapan. So macam eh. Suhar, waktu tu cap, aku nak ketuk sekali lagi. And sebelum aku ketuk pintu tu, Suhar dah buka pintu tu. And bila Suhar buka pintu, dia dalam keadaan telanjang tu tak. Dia tak pakai apa pun. And weird gila lah benda tu kan. Walaupun aku perempuan, aku macam eh, kau ni kenapa? Kau dah mandi belum ni? Waktu tu Suhar ni pandang aku dalam muka yang kosong. Dia cakap, kau tu kenapa? Macam tu. Aku dah rasa lain dah cakap waktu tu. Tak ada apa, mandilah. Mandi. Ha, dia kata macam tu. Aku kata macam tu lah. And dia pun tutup balik pintu bilik air dia. And aku kembali ke balik ke tempat duduk yang aku nak duduk tu. And waktu perjalanan aku nak pergi ke tempat yang aku nak duduk tu, aku terjeling cap dekat area katil aku tu. 7 shawl tu tadi, dia dah bergerak cap. Bergerak macam mana? Tadi aku nampak 7 tu dia susun serata. Tapi bila aku nak jalan ni, bawa aku pergi toilet ni, nak pergi jalan balik ni, shawl tu dia dah jadi selang-seli. Yang selang-seli macam mana? Nombor 1 dekat atas, nombor 2 dekat bawah, nombor 3 dekat atas, nombor 4 dekat bawah, 5 dekat atas, 6 dekat bawah, 7 dekat atas. Oh, waktu tu. And dalam bilik tu kita orang berdua je. Waktu aku tu aku dah macam, eh siapa ngalikan ni kan? Takkan angin pula kan? Cantik pula dia susun kan? Aku macam okay. Suhar pun keluar. Suhar keluar and then dia pergi bersiap kat tepi tu. And aku pun masuk mandi. And bila aku dah masuk mandi cap, aku keluar, aku nampak tudung tu, shawl tu, dia dah setara balik lah. So aku expect yang si Suhar ni yang buat lah, yang bikin lah. Tapi bila aku keluar tu, si Suhar ni dah tidur lah, dah nyenyak dah waktu tu. So aku macam ah, okay lah, aku pun angkat baju. And aku dah siap-siap apa semua, aku pun tidur malam tu dengan Suhar. Tapi aku tak usik langsung lah shawl tu, kebiaran je. And bila aku lelap, pagi besok tu aku bangun, Suhar tu masih lagi tidur cap. Tapi tudung-tudung yang ada dekat situ dah berkumpul jadi macam ni. Dia dah bulat, dia jadi bulat waktu tu. Eh besok tu memang orang kata tak bercakap langsung lah aku dengan Suhar ni kan. Aku dah rasa dia ni pelik. And kejadian tu aku rasa memang tak lupa lah sampai hari ni. And kita orang tak bercakap sangat lah pasal isu tu. And aku pun tak tahu kenapa. And tak tahulah, aku rasa macam ada something wrong somewhere, which is dia yang suggest kan. And since daripada that moment, aku dengan dia dah macam tak rapat sangat. Sebab aku tak tahulah aku yang insecure, tapi aku rasa dia ni pelik lah. So itulah dia guys. Okay guys, kita nak cerita yang kedua ni tentang air terjun Telaga 7. Oh, Langkawi kan? Langkawi kan? Alright. So, oi, cerita pasal Langkawi ni jangan-jangan dapat ni. Tapi best ni. Alright. Cerita daripada Imran. Oh, Imran buat hantar cerita ke? Bukan eh? Okay, bukan. Alright. Imran kata, perkongsian dia kali ini, dia ni baru sahaja habis kontrak dekat sebuah company. Dan company dia ni ada buat company trip ke Langkawi. Dan dia diajak pergi bersama dengan mereka. Okay, company dia ni company kecil je. And dia ni dah berhenti kerja lah, senang cerita. Kontrak dia dah habis. Tapi company dia mungkin lah menghargai apa yang dia buat, pengembangan dia selama dia dekat company tu. Company tu pun ajak lah dia sekali. Nak jadikan cerita, dekat dalam company dia tu ada 8 orang. Tapi last minute ada seorang ni cancel, terpaksa tarik diri daripada trip ini. So nak tak nak, diorang kena proceed lah bertujuh, disebabkan semua dah order, semua dah booking kan. Okay, kita kan short kat sini. Diorang pun bergerak lah daripada kawasan diorang sampai ke Langkawi pada waktu tu. Okay, dalam lebih kurang pukul 8 pagi macam tu, diorang dah masuk ke dalam chalet diorang dan sebagainya. And sekitar sebelum pukul 9 pagi, mereka nak sampai ke kawasan air terjun Telaga 7 ni. Okay, jadi kan cerita waktu tu si Imran ni dan juga kawan-kawan ni yang lain ni sedang berjimba lah dekat air terjun tu. Diorang sajalah duduk-duduk kan. So mandi-mandi apa semua. Tapi ada seorang kawan dia ni, nama dia Aiman tau. Dia kata Aiman ni jenis macam mana orang kata, Lasak lah. Kalau kata orang Melaka ni, dia majal sikit lah. Dia jenis dahsyat kan. Dia ni suka sangat menyelam. Dia ni suka sangat, orang kata, daripada ujung ni, ujung Telaga 7 ni, dia akan pergi sampai tengah-tengah
gendam, datang balik. Dia buat macam tu. Banyak kali. Dia buat banyak kali. And bila dia dah buat macam tu, dia tak nak buat seorang lah. Dia pun ajak Imran ni. Eh, Imran, main lah sini. Tempat tengah ni lah, nampak ni. Air dah sampai sini lah ni. Main lah sini. Oi, tak nak aku. Dia kata, risaulah, takut akulah. Tak ada apa lah, main lah. Dia kata macam tu lah si, si Aiman ni kata. Tak apa, tak apa, tak apa. Kau mandi, kau mandi, kau mandi. Waktu tu, aku ni, Imran lah kan. Aku ni sedang, orang kata mandi kat tepi-tepi ni je lah. Dengan yang lain pada waktu tu. Tapi Aiman tu nampak lah dia. Kejap-kejap pergi tengah. Kejap-kejap pergi sana, kejap-kejap pergi sini kan. Sampai aku pun risau lah budak ni. Tak apa, apa yang dia suka sangat. Apa yang dia riang sangat sampai kat sana kan. Lepas tu, waktu tu, si Aiman ni, dia ada datang tau. Ke arah kami ni. Dia datang ke arah kami ni and then dia ajak aku pada waktu tu. Dia kata dengan Imran, Imran, jom lah sekali. Apa ni, sampai tengah tu, sejuk tu, best, fresh. Dia kata macam tu. Tu Imran kata lah, tak nak lah aku. Kau jat lagi kan, apa-apa jadi kan. Lepas tu Aiman ni pun cakap, eh, kau takut lemas ke? Ay, kau relax lah. Kalau kau nak lemas kat tengah-tengah tu, kau tengok macam aku berenang tadi. Pisah nak pergi sini. Jangan risau. Abang Aiman ada dek. Dia kata macam tu dengan Imran. So aku macam, serius lah kan. Budak Aiman ni dahsyat sangat mulut dia kan kat tengah-tengah laut. So aku pun cakap dengan dia, eh, kau ni mulut tu, ha, jangan eh. Bukan-bukan eh. Aduh, eh, dah tak nak lah. Kau pergi je lah waktu tu lah. So Imran ni kata waktu tu dia tolak banyak kali lah si Aiman ni. Ajak ke tengah. So dia biarkan je lah si Aiman ni berenang sampai ke tengah. Bangun, tutup, bangun. Bangun, tutup, bangun, keluar. Bangun, keluar, bangun, keluar. Dan aku waktu tu cap pergi ke depan sedikit demi sikit, demi sikit. Sebab aku nampak si Aiman ni bukan main riang lagi, bukan main suka lagi waktu tu. So cap, time aku pergi ke arah depan tu, aku nampak si Aiman ni macam, ah, macam tu lah. Sini lah, sini lah. And aku tengok kawan-kawan aku kat belakang tu pun tengah busy kan, tengah buat hal sini apa semua. And aku pun berenang menuju ke Aiman. And bila sampai ke Aiman ni, Aiman kata, macam mana? Pesak? Sejuk lah? Okay kan? Okay, 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 okay. Dia kata macam tu lah. So aku pun waktu tu macam, faham tak? Dia macam takut tapi macam nak cuba kan. So Aiman ni kata, selam, 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 selam. Ha, maksudnya dia suruh kita selam lah, nak tengok apa kat bawah tu kan. And turun ke bawah and selam. Naik atas, ha, turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas. Banyak kali aku buat waktu tu. Tapi cap, yang terakhir kalinya aku turun bawah, air terjun tu, Dia rasa pelik cap. Sebab dekat dalam telinga aku ni, aku boleh dengar ada suara orang tengah bercakap. Dalam air kau tak dengar apa-apa, betul kan? So bila kau turun tu, kau dengar ada orang bercakap, naik, naik cepat, naik cepat, naik cepat, naik cepat. Macam tu, aku dengar macam tu. So aku macam, uish, naik lah atas. And bila kepala aku keluar daripada air tu cap, keadaan aku kat sekeliling ni jadi blur. Blur. Dia macam blur, blur, kabur. And aku tak nampak mana Aiman. Bila aku toleh belakang, aku nampak macam kabus lah. Dia punya, macam mana, sekeliling tu macam kabus. So waktu tu aku dah jadi goyang kan, patah balik, pusingkan badan and berenang keluar daripada kawasan tu. Tapi aku berjaya sampai ke arah-arah batu-batu yang ada kat tepi tu. Bila sampai kat batu tu cap, aku jadi letih tau. Tapi pandangan aku ni masih lagi blur. And bila aku cuba gosok-gosok mata, aku baca apa-apa yang patut, aku nampak kawan aku kat tepi-tepi ni, dia macam tak ada apa-apa lah yang jadi. Tapi aku tak tahu kenapa vision aku jadi blur. So aku waktu tu aku panggil kawan aku ada seorang ni, nama dia Radi. Di, mata aku blur lah Di. Aku tak tahu lah Di, kenapa lah. Waktu tu aku cakap macam tu. Tapi bila aku tengok kat diorang ni, diorang ni macam tak mepot dia aku kat situ. Diorang gelak-gelak. Padahal aku dah panggil lah, Di, tolong aku Di, aku mata aku kabur lah Di. Macam tu lah kan. Tapi diorang masih lagi tak layan. Diorang buat hal diorang waktu, pada waktu tu. So waktu tu aku dah macam, apa benda ni, apa hal jadi macam ni kan. And waktu aku tengah adjust mata aku tu, aku tengah try nak tutup buka mata kan, aku terdengar ada jeritan orang minta tolong waktu tu. Tolong weh, tolong, 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 tolong. And bila aku tengok kat depan tu cap, aku nampak dah Aiman yang tadi tu, yang ke tengah sama aku ni, tengah struggling lah kan. Dia nak terkejut. Dia macam mana, macam nak lemas kan waktu tu. So aku macam, Eh tu Aiman tu, Eh faham tak? Dia macam, aku kena tolong, aku kena do something lah. So waktu tu cap, aku macam nak berlari ke
arah depan. Tapi aku tak tahu kenapa, aku rasa macam badan aku ni dekat belakang ni macam kena tarik. Macam macam tu, macam kena tarik. So tak boleh nak bergerak ke depan. And waktu tu aku rasa makin aku nak berlari ke depan, langkah aku makin jauh dengan kawasan Aiman tu waktu tu. And aku tak boleh nak seram, tak boleh nak selam pun dalam tu. And waktu tu aku terdengar ada satu suara panggil aku. Hey Mar, kau kiap? Hah? Aku pun toleh ke belakang. Bila aku toleh kat belakang, cap Aiman kat belakang aku. Kau kiap tak? Asal ni? Kau kiap tak? Eh Man, bukan kau yang... Aku tengok kat depan, tak ada. Tak ada orang yang lemas. Man, kau okey Man? Okey, kau okey tak? Okey. Eh, kau ni, dah. Jom gerak. Aiman cakap macam tu kat aku. So, Aiman ni tarik aku daripada kawasan batu tu. And kita orang turun berjalan ke arah depan. And bila aku berjalan ke arah depan, aku toleh balik belakang untuk tengok kawasan yang tadi aku nampak Aiman tu macam nak lemas lah kan. And bila aku toleh jap, aku nampak ada sekumpulan orang tengah pergi ke arah air terjun tu tadi. Termasuk kawan-kawan aku yang kat tepi-tepi tu. And kawan aku si Radi ni tadi tengah berlari ke arah aku. So aku macam, eh, apa hal ni kan? Tu Radi cakap, Bran, Imran, Aiman lemas tu. Aiman lemas. Kau nak pergi mana ni? Aiman lemas tu. Hah? Aiman lemas? Waktu tu cap, aku toleh belah kiri aku. Aiman tu dah tak ada cap. Aku, hah? Eh, kau pasal jalan sampai sini ni? Radi cakap macam tu ke akulah. Tu, Aiman kat dalam tu. Aiman apa? Aiman lemas tu. Tadi kau dengan dia kan kat tengah tu. Macam mana kau boleh kat sini? Aku dah jadi blur tau. So Radi capai tangan aku and dia tarik aku pergi depan. And bila sampai depan cap, aku nampak ada beberapa brother-brother kat situ tengah tarik Aiman keluar. Nampak badan dia dah lembik apa semua. And waktu tu aku tergamam cap. Eh, apa ni siap? Ha, macam tu lah. Dia jadi blur kan. Apa hal ni kan? And waktu tu kita orang bawa Aiman ni pergi ke hospital. And alhamdulillah lah, tak ada apa-apa yang serius. Cuma dia lemah sikit. And ada air dah masuk badan dia apa semua. Tapi 2 hari juga si Aiman ni kena tahan ward. Tapi semuanya okay. But kejadian ni sangat pelik cap. Aku pun tak tahu macam mana nak explain. Dan aku cerita kepada engkau. Okay, cerita yang ketiga ni berkenaan dengan seorang... Oh, yang ni saya suka sebab kejadian ini berlaku 12 tahun lepas, guys. 2011, eh. Cerita ni dia hantar oleh Pak Ramli. Cik Ramli. Cik Ramli ke Abang Ramli nak panggil ni? 2011 kan? Dia umur dah 47 dah tahun ni, eh. Alright, so dia berkongsi kepada kita tentang cerita kawasan Bukit Tujuh. Pengalaman dia sebagai seorang pemandu teksi, Jalan Bukit Tujuh ni adalah laluan utama ataupun laluan harian untuk dia pergi dan balik ke rumah lah. So dia akan mulakan perjalanan dia mungkin melalui Bukit Tujuh tu, dan dia akan balik dekat akhir destinasi dia, dan dia akan ambil kat mana-mana lah budak-budak yang ada kat situ ke untuk masuk ke kawasan rumah dia selepas kawasan Bukit Tujuh tu. Cap, abang nak cerita dengan kau ni, ada satu cerita ni abang ingat lagi walaupun dah 11 tahun masih lagi terpahat dekat dalam memori abang ni. Okay, satu malam ni cap, abang macam biasa kita dah ronda-ronda sekitar kawasan sana and abang dah nak balik dah. Waktu tu lebih kurang 10 nak ke 11 malam lah macam tu kan. Pukul waktu tu orang kata jalan Bukit Tujuh tu, kalau siapa-siapa yang tahu, jalan dia berbukit lah. Satu, jalan dia agak gelap, agak sunyi, orang tak lalu sangat. Itu kan laluan utama lah jalan Bukit Tujuh tu. And sekarang pun dia dah tukar kan, tak silap cap. Okay, waktu tu cap, aku jalan macam biasa lah, bawa teksi kan, sorang-sorang, malam-malam. Nak kata pengalaman hantu ni apa, biasa dengar kawan-kawan je. Tak adalah kata alami sendiri tu minta jauh lah. Tapi malam tu cap, aku ni tengah bawa teksi ni kan, dengan tengah nyanyi lagu UK waktu tu. Tengah melayan bateri malam, gelapnya suasana. Waktu tu sampai baru je masuk lebih kurang 4 minit lebih lah kat kawasan Bukit Tujuh tu, kereta aku ni, lampu aku ni terus menghala pancaran cahayanya tu kepada satu figure yang berada dekat tepi jalan waktu tu. Apa yang aku nampak, satu motor skuter berwarna merah dan seorang wanita yang berpakaian serba hitam
dan nampak macam uniform kerja lah kan, senang cerita. And nampak dia tu tengah cangkung, tengah bangun, ha, daripada jauh lah, maksudnya lebih kurang 200 meter macam tu. Aku dah nampak budak, macam ada budak kat situ kan. So aku macam usah. And bila kereta aku makin hampir dekat kawasan budak yang tengah tengok motor dia tu, aku perasan yang perempuan ni bertudung. So aku macam, oh, perempuan sorang-sorang kat gelap ni. Eh, kena berhentilah kan, tanyakan lah condition ke apa. So aku pun slowkan kereta and turunkan tingkap, ha, di bahagian penumpang. And dia tanya, dek, kenapa dek? Okey tak? Tak tahu cik, motor ni dah mati. Dia kata macam tu. Oh, tak boleh start ke? Mungkin. Kejap. Ha, so waktu tu aku pun parking kat depan motor dia tu. And then turunlah pergi tengok. And bila aku usah motor dia, awak rasanya memang tak boleh start ni dik. Ni plug kot kan. Tak apa, motor ni kita tinggal sini. Awak rumah jauh lagi tak? Rumah jauh lagi tak? Oh, tak jauh. Dalam 2 km lagi cik depan ni. Boleh. Tak apalah. Awak naik dengan pakcik, kita sampai rumah. Kat rumah ada orang tua tak? Ayah ada. Macam tu. Motor ni tinggal sini, kita pergi, kita balik. Nanti pakcik bawa ayah ke datang ambil motor ni ke apa semua kan. Boleh ke cik? Tak nyusahkan ke? Eh, tak ada, tak susah pun. Tapi saya tak ada duit cik. Si perempuan ni cakap lah. Eh, tak apa. Ikut je. Main. Malam dah, cap. Ku 10 lebih. Katakan nak tinggal budak perempuan dekat sini kan. So, nak jadikan cerita, kita cut it short, simple. Naik kereta, jalan. Lebih kurang 2 km nak sampai ke rumah dia tu. Kita orang tengah borak lah. Borak-borak. And berkenalan lah macam biasa kan. Eh, anak ni siapa nama? Nama saya Aina. Aina Maisara. Oh, Aina Maisara. Memang selalu jalan sini ke? Selalu cik. Balik kerja. Oh, balik kerja. Tapi lepas ni tak jalan dah kot. Oh, ya kenapa? Motor rosak ke? Lepas ni naik bas ke apa? Macam tu lah kan. Aku tanyalah. Yelah, dia dah cakap macam tu. Tapi waktu tu dia tak jawab soalan tu. Dia macam termenung. Aku rasa mungkin dia susah hati dengan motor. Dia takut hilang kan kawasan macam tu kan. So waktu tu tak cakap dah. Maksudnya dengan muzik yang ada kan, kita orang dah tak borak lah. Mungkin sikit-sikit lah aku tanya dia umur berapa apa semua. Cuma apa aku cakap tu dia jawab sepatah-sepatah. Tapi aku tak ingat sangat lah apa soalan yang aku tanya. Sampailah nak sampai ke kawasan rumah tu, aku suruh dia tunjuk dekat mana kawasan rumah dia. Okay, masuk ke kawasan rumah dia ni cap. Dia macam kawasan kampung yang rumah satu-satu tu, tahu tak? Rumah satu-satu tu. And dia suruh aku berhenti dekat satu sempang. Dia kata rumah dia dua rumah daripada rumah ni. So dia kata kalau aku masuk sempang tu, nanti leceh nak keluar. So dia kata macam, pakcik kat sini je lah, nanti susah nak keluar. Okay. Lepas tu aku nampak dia tengah macam nak keluarkan something daripada poket. And bila dia keluarkan, dia ada satu note RM5 hijau. Maaf pakcik, saya ada ni je malam ni. Boleh bantu saya tak pakcik? Tak apa cik. Dah turun. Pergi cakap dengan ayah, pergi ambil motor tu cepat. Tak apa pakcik, ikhlas. Tak apa, it's okay. Alright, terima kasih pakcik. Lepas tu, si Aina ni pun keluar daripada kereta tu. And bila dia nak tutup pintu kereta tu, dia cakap lagi dengan aku. Tapi waktu tu dengan tengah-tengah radio, wow. Sebab aku punya intention budak ni dah keluar dah kan. And aku dengar suara dia tengah bercakap dengan aku. Tapi apa yang aku dengar ayat tu macam lebih kurang, tolong saya ya pakcik. Macam itulah lebih kurang. Tolong saya ya pakcik. And dia tutup. And aku tengok belakang, dia dah tak ada. Mungkin dia dah jalan. So aku macam okey lah, lantak lah kan. Okey lah, biarkan je. And aku pun bawa kereta aku keluar daripada kawasan kampung dia tu and balik rumah macam biasa. Habislah cerita. Besok pagi nak jadikan cerita, nak pergi starting, bawa teksi. 7:50 minit pagi cak waktu tu. Aku kemas-kemas teksi lah, nak prepare untuk hari ini. And waktu aku kemas tu cak, dekat seat belakang dia ni, aku ternampak ada satu gunungan macam loket kat situ. So aku macam, ni loket siapa pula ni kan. Dan aku pun angkat cap loket perak yang boleh buka dia punya apa tu, dia punya buah tu lah kan, tengah-tengah tu boleh buka. Dan bila aku buka, ada segambar family, 3 orang, ayah, mak dan juga anak. Dan bila aku tatap muka dekat dalam gambar tu, ini Aina Maisara semalam. Dia tinggal lah ni, dia cicir lah ni. Nak cepat ni budak ni kan. So aku pun start kereta. Destinasi yang pertama aku pergi adalah rumah Aina Masara, which is lebih kurang 2 km juga daripada rumah aku. Pergi kat kampung dia, sampai kat rumah dia,
And dia kata dua rumah sebelah tu. Berhenti and aku bagi salam. Assalamualaikum. 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 3 minit lebih macam tu aku bagi salam, tak ada orang jawab. So aku assume dia orang tak ada rumah lah. So aku pun nak bergerak keluar daripada rumah dia and pintu tu terbuka. Cet. Ada satu figure seorang makcik keluar. Waalaikumsalam. Ya cik. Makcik, ada nama anak nama Aina ke? Ada, ada. Ni semalam dia balik saya hantar. Motor dia dah selesai semua. Ni, dia punya loket tertinggal dalam teksi saya. And bila aku cakap macam tu dekat makcik tu, makcik tu pandang aku dengan muka yang agak hairan, pelik. Sambil dia capai loket yang ada dekat tangan aku. Hah? Anak saya balik naik teksi. Kenapa dia tak balik naik motor? Oh, dia dah habis shift malam ke semalam? Dia balik pukul berapa sebab tak ada pun dia balik rumah. Tak, saya yang hantar dia semalam. Dalam pukul 11 lebih macam tu. Tapi semalam dia kata dia shift malam. Macam mana pula awak boleh hantar dia balik? Tak tahulah makcik macam mana. Tapi semalam motor dia rosak dekat ada kawasan tu. And saya tumpangkanlah sampai rumah. Tak ada orang balik pun. Loket ni awak jumpa mana? Dia kata macam tu. So kita orang dah jadi curious. Aku pun tak tahu apa-apa kan. So waktu tu maknya call bapaknya and balik bapak dia. Lepas tu bila bapak dia balik, kita orang pun bercakap. And aku pun dengan bapak dia decide untuk bawa bapak dia ni pergi kat kawasan motor rosak itu. Semalam. And bila sampai kat kawasan tu cap, 2 km tu, tak ada pun motor. So aku pun usia kat kawasan tu. Kat sini bang semalam motor tu. Lepas tu bapak dia macam tengok. Mak dia pun keluar sekali tengok. And kita orang jalan lebih kurang 100 meter lebih ke depan. Kita orang ternampak ada satu bekas bag tau. Bag jinjing. And kat dalam tu ada bekas makanan. And waktu nampak benda Allah tu, mak dia macam terperanjat. Ya Allah, ni anak kita punya bang. And dia orang berlari ke arah tu. Aku dia jadi blank. Aku berdiri kat situ, aku tengok. Betul ke dia punya kan? Apa tu, dia orang angkat lah bekas makan tu. And bila dia angkat bekas makan tu cap, waktu tu aku nampak dekat sebelah bekas makan tu, dia ada satu tebing cap. Aku nampak ada tangan orang macam ni. And waktu tu mak dia dah mengaung dah cap. Aku lari dekat dengan diorang and aku tengok, memang ada satu perempuan yang tengah terbaring. Muka dia penuh darah, tangan dia dah terlipat, and motor dia berada dekat sebalik semak tu. Itulah dia. Itu perkongsian daripada Abang Ramli tu. Memang itu yang dia tulis kat ujung email dia. Tak tahu. Sumpah aku tak tahu. Itu je dia tulis. So aku tak tahu nak elaborate macam mana. So kita jumpa di video akan datang guys. Jangan lupa yang mana perlu masuk Telegram nak share cerita korang, nak aku bacakan cerita korang kat dalam ni juga, korang boleh masuk Telegram, link ada dekat bio. Tekan masuk share, nanti cerita korang pula akan masuk. Okay, kita jumpa di video akan datang guys. See you and see you. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Bye bye bye.